Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Tetap semangat belajar di rumah bersama mama. Yakinlah, aku pasti bisa. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Siap? Kak Panis. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrat Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrat Syekh Hashim Asari wa ila muassasah ta'limiyah Kebonsari wa asatidzina wa talamidzina wa walidina syailamul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita lanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sholawat nariyah satu kali. Semoga Allah selalu memudahkan kita menuntut ilmu dan dalam urusan kita tholabul ilmi selalu dimudahkan oleh Allah, kita mempunyai keberkahan ilmu dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sobi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Anak-anak yang saleh dan salihah, hari ini Bu Guru mau ngajarin anak-anak tentang niat berwudu. Apa sih wudu itu? Wudu adalah hal yang kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah. Ibadah sholat, mungkin ibadah haji juga, biasanya kita juga berwudu. Kalau kita harus bersuci, mau ngaji, pemegang Al-Quran, kita harus mempunyai wudu. Nah, sebelum anak-anak belajar sama Bu Ropi diajarin niatnya berwudu, yuk baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Assalamualaikum anak-anak, hari ini bertemu dengan Bu Ani di sentra seni peran. Hari ini kegiatan kita anak-anak yaitu membuat teh manis. Nah,
Nah, di rumah anak-anak bisa membantu ibu, membantu ayah membuatkan teh pada pagi hari dan ataupun sore hari. Nah, anak-anak yang hebat, kita mulai kegiatan kita hari ini. Jangan lupa kita membaca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini bahan-bahan yang kita siapkan adalah yang pertama gula. Nah, terus ada teh celup satu. Teh celup ya. Terus ada gelas sendok dan jangan lupa air panas ya. Tapi hati-hati ya, Nak ya. Karena air panas ini berbahaya. Jadi anak-anak perlu didampingi oleh orang tua. Oke. Kita lakukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan tehnya. Kita masukkan air panasnya tadi ya. Sedikit saja. Nah, separuh ya. Kemudian kita curupkan. Kalau anak-anak ingin tidak panas, boleh tambahkan dengan air dingin. Nah, air dingin ya. Nah, sudah. Nah, kita aduk-aduk. Nah, kita tambahkan gula. Sesuai seleranya anak-anak ya, kalau ingin manis boleh. Kalau ingin tidak terlalu manis boleh tambahkan sedikit saja. Nah, gula ya. Nah, anak hebat, anak soleh soliha, siapkan teh untuk mama dan papa di rumah pada pagi hari dan sore hari. Oke. Anak-anak, kegiatan kita yang kedua di sentra seni yaitu membuat topi koki. Koki itu apa ya, Bu Guru? Koki itu adalah tugasnya memasak di dapur. Nah, itu namanya koki. Jadi tugasnya memasak. Nah, anak-anak hari ini kita membuat topi dan menghiasnya ya, Nak ya. Jadi kita hias sesuka hati kalian, sesuai dengan kreasi kalian di rumah. Oke, bahan-bahannya yaitu kita kasih solasi. Nah, karet, gunting, sama kertas yang sudah disiapkan nanti sama Bu Guru. Nah, kita mulai membuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali yaitu kita lipat. Oke. Setelah itu kita potong. Kita potong ya. Nah. Jangan terlalu sampai masuk ke sini, sedikit saja diberi sisa. Nah, setelah itu baru kita pasangkan. Kita tali karetnya di ujung paling ujung dan kita sambung dengan yang sebelah sini. Kita kaitkan dengan karet. Sudah jadi. Nah, setelah itu, nah ini anak-anak sudah jadi topinya. Nah,
Nah, seperti ini tepinya Pak Koki sudah jadi. Di sini kalian boleh menghias. Menghias, kalian hias sesuka hati kalian sesuai dengan kreasi kalian di rumah. Nah, sudah jadi. Nah, ini. Oke. Yang depannya kalian hias sesuka hati bersama mama. Nah, selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, tugas dari Sentra Seni ada dua, yaitu yang pertama anak-anak membuatkan teh buat mama dan papa di rumah pagi hari dan sore hari yang sudah dicontohkan sama bu guru. Nah, yang kedua itu anak-anak pengerjaannya di video ya. Oke. Yang kedua yaitu membuat topi dari kertas karton topi Pak Koki. Nah, nanti pengerjaannya di video juga dikirim di kolase. Dua video nanti terus dikirim ke link. Oke, Bu Ani tunggu. Siap, semangat. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan Sentra Seni telah selesai. Jangan lupa kita berdoa setelah kegiatan. Kita mulai. Sikap manis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illal ladina amanu wa'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Kita lanjutkan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini di Sentra Seni selalu berjalan lancar dan selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan anak-anak, keluar rumah dengan memakai masker, dan anak-anak selalu berdoa, mencuci tangan setelah dan sebelum memegang sesuatu biar anak-anak tetap sehat. Oke, terima kasih anak-anak, tetap semangat. Salam dari Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.